kebanggaan daripada putra Ba'alawi, kebanggaan daripada warga Pasuruan, Al-Habib Ja'far bin Syekhun As-Sakaf. Berapa banyak orang yang sanggup meniru gaya hidup beliau? Tentunya enggak semua orang sanggup, tapi bagaimana beliau menjalani hidupnya? Ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ketika seseorang kehilangan ilmu, maka hendaknya dia melazimi adab. Ketika dia kehilangan adab, maka jangan sampai dia enggak melazimi mihrab. Tapi bagaimana Al-Habib Ja'far bin Syekhun As-Sakaf unggul dalam ilmu, unggul di dalam adab, dan beliau pun juga unggul di mihrab, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita banyak mendengar ada seruan-seruan yang mengatakan mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Maka di tempat ini perlu kita jawab bahwasanya kita semuanya yang telah mengikuti aslafun salihun, yang telah menjadi pengikutnya Habib Ja'far, jangan pernah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Orang yang kembali itu orang yang meninggalkan. Dia meninggalkan, dia diminta kembali. Tapi kita yang mengikuti tariqahnya Habib Ja'far, kita enggak pernah meninggalkan Al-Qur'an dan hadis. Bagaimana beliau dari kakek beliau Habib Abdurrahman As-Sakaf, beliau khatam Al-Qur'an 4 di waktu siang, 4 di waktu malam. Apa masih perlu kembali pada Quran? Sedangkan beliau enggak pernah berpisah dengan Al-Quran. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau kalau menjadi imam sholat terawih, maka satu malam 10 juz. 3 hari sekali khatam Al-Quran. Zaman sekarang kita mau cari imamnya aja enggak ada, apalagi makmumnya. Enggak ada. Siapa yang sanggup saat ini? Kemudian Habib Ja'far bin Syekhun As-Sakaf, bagaimana beliau enggak pernah meninggalkan Quran? Amalannya Quran. Beliau menguasai tafsir. Bahkan lebih daripada itu, beliau menguasai detail per huruf di dalam Al-Quran. Kalau hanya sekedar tahu ayat ini itu letaknya di surat apa, yang nomor berapa, maka aplikasi sekarang udah ada. Kalau hanya untuk sekedar tahu kata tuflihun dalam Al-Quran ada berapa kali, aplikasinya ada. Tapi bagaimana Habib Ja'far bin Syekhun As-Sakaf, beliau bisa menyebutkan ayat yang hitungan angkanya dari hurufnya sama dengan tahun yang dimaksud. Ketika dibangun Masjid Riyad oleh Al-Habib Alawi di Solo, di situ sampai sekarang masih terpampang, pada tahun itu, tahun 1300 sekian, saya lupa tahunnya. Maka begitu Habib Ja'far mendengarkan kabar Masjid Riyad dibangun tahun 1300 sekian, maka beliau langsung mencarikan potongan ayat yang apabila dijumlah itu sesuai dengan angka tahunnya. Beliau menyebutkan ayat fa'asbahu dhahirin. Kata fa, alif, sad itu kalau dihitung semuanya total 1300-an, sama persis seperti tahun dibangunnya Masjid Riyad yang ada di Solo. Dan mohon maaf, kemampuan seperti ini aplikasinya sampai sekarang enggak ada. Wala yang ada di Arab buat, wala yang ada di Indonesia buat, enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena enggak bisa seperti ini kecuali orang yang mengetahui, hafal di luar kepala setiap detail per ayat daripada ayat suci Al-Qur'an. Maka kita yang mengikuti Habib Ja'far enggak perlu kembali pada Quran dan hadis. Kenapa? Karena memang kita enggak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Jalan hidup kita ini Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Sebentar lagi bulan Rajab, kita saksikan di mana tempatnya. Tempatnya Habib Ja'far ada Hatam Sahih Bukhari. Di Gresik, di Surabaya, di Semarang, di Solo, dan lain sebagainya. Banyak tempat Hatam Sahih Bukhari, menghatamkan Sahih Bukhari. Udah belajar ilmu yang lainnya, belajar Sahih Bukhari. Bukan orang zaman sekarang daurah Sahih Bukhari, padahal Safinah enggak khatam. Ini baca Sahih Bukhari, khatam setiap tahunnya. Anda bisa bayangkan, bagaimana yang seperti itu dikatakan harus kembali kepada hadis. Sedangkan hidup mereka semuanya adalah dibaktikan untuk mempelajari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,
kita mengikuti Habib Ja'far, enggak perlu kembali pada Quran dan hadis, karena memang kita enggak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Ini Al-Habib Ja'far bin Syekhan, hatta guru beliau, Syekhuh, guru beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar menjadi saksi tentang Al-Habib Ja'far bin Syekhan hubungan yang demikian erat dengan Quran. Kalau datang kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, Al-Habib Muhammad bin Ahmad menganggil beliau ahlan marhaban bil Quran wa ahli Al-Quran. Selamat datang Al-Quran wa ahli Al-Quran. Itu dikatakan wa gadru kulli mri'in ma kana yuhsinuhu. Kerjaannya selalu sehari-hari dengan Quran. Dipanggilnya ketika datang ini Quran, Quran datang, Quran pergi, Quran berjalan, Quran duduk, Quran hadir. Tapi kalau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar melihat kita, kira-kira bakal bilang apa? Marhaban bin namimah wa ahli namimah, marhaban bil ghibah wa ahli ghibah, marhaban bil kidhib wa ahli kidhib, marhaban bil ma'siyah wa ahli ma'siyah, marhaban bit tabarruj wa ahli tabarruj. Wa niyadhu billah min dhalik qadru kulli imrin ma kana yuhsinuhu. Diadakan haul yang semacam ini adalah untuk kita bercermin, untuk kita berkaca. Dan sungguh mereka sebagaimana tadi dikatakan, mereka girang lebih gembira kalau seandainya keturunan mereka itu belajar adab, belajar akhlak, mengikuti ajaran leluhur mereka, lebih gembira daripada keturunan mereka membawakan emas, membawakan perak, membawakan dunia dan harta yang sebanyak-banyaknya. Habib Ja'far adalah seorang hamba Allah Ta'ala yang Allah berikan nikmat kepada beliau berupa apa? Hifdzul Quran, mengikuti Al-Quran, teladan Al-Quran. Setiap hari kebersamaan Al-Habib Ja'far bersama dengan Al-Quran begitu luar biasa. Ini jalannya Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, manhaj Nabi Muhammad, tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sehingga Allah memfirmankan di dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabilih. Ini jalanku yang satu dan ini jalanku yang lurus. Jalan Al-Habib Ja'far bin Syekhan, Habib Ja'far akhad dari gurunya Al-Habib Idrus bin Umar hingga sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini jalanku satu-satunya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ikuti jalan beliau, ikuti jalannya Nabi Muhammad. Tapak tilas Al-Habib Ja'far adalah telapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madaw ala gasdis sabili ilal ula gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Telapak kaki mereka adalah telapak kaki Rasulullah, telapak kaki para salafnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jangan ikut pemahaman-pemahaman yang lain. Jangan ikut tafsir-tafsir yang lain. Jangan ikut takwil-takwil yang lain. Tariqah-tariqah yang bukan pada tariqah yang benar. Habib Ali Habsyi mengatakan wa iyyakum min suhbatid diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adzdadi. Beliau berkata, Al-Habib Idrus bin Umar berkata, kalau saja seekor kuda yang jinak didekatkan dengan kuda yang liar, maka dia akan menjadi kuda yang liar. Jinak didekatkan dengan kuda yang liar, dia akan menjadi kuda yang buas, dia akan menjadi kuda yang liar. Bagaimana dengan jiwa kita? Bagaimana dengan keberadaan kita? Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita dekat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah hati kita terhujam cinta kepada Al-Quran. Jangan ikut jalan-jalan yang lain tersebut. Fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan berpecah belah. Pemikiran kalian akan berantakan. Tidak mengikuti alur Al-Qur'an, walzam kitabullah, watba' sunnatan, waqtad hadakallah bil aslafi. Qur'an dan sunnah ada pembimbingnya, ada kendalinya. Kendali Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pada kendali Al-Habib Ja'far bin Syekhan. Zahir batin, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki Al-Habib Ja'far adalah ikut dengan apa teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam.
lihat nih orang seperti Habib Ja'far, udah turunan bagus, apal Quran, ilmu banyak, istiqomah tinggi, luar biasa saudara, komplit. Kalau mau berbicara ibadah, ibadahnya luar biasa Habib Ja'far. Diceritakan oleh Habib Husain bin Abdullah, dahulu bertemu dengan putra Habib Ja'far yang bernama Husain bin Ja'far, ada di Mekah. Menceritakan bahwa ketika Habib Ja'far ada di kota Mekah saat itu, beliau iktikaf ada di Masjidil Haram, tidak ada henti-hentinya. Per tiang di Masjidil Haram dihatamkan Al-Quran, saudara. Per tiang dihatamkan Al-Quran. Mau enggak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling afdal umatnya Muhammad ini baca Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Tapi sekarang jarang orang baca Quran. Anaknya muslimin nyanyi, saudara. Bahkan orang Arab lagunya lagu India kadang-kadang. Orang Jawa lagu barat, saudara. Padahal afdolnya ibadah baca Al-Quran. 24 jam anak tidak baca Al-Quran, tidak pernah prihatin orang tua. Tapi anak kadang-kadang menyanyi, dianggap itu hal yang wajar. Masya Allah. Karena itu, hebat sekali. Menjara daging itu Al-Quran di Habib Ja'far. Setiap hari hatam Al-Quran, setiap hari saudara hatam Al-Quran. Anda bisa bayangkan setahun 360 kali hatam Al-Quran. Sehingga gurunya sendiri kagum. Suaranya dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keindahan suaranya bukan untuk melirikkan lagu saudara. Tapi keindahan suaranya adalah untuk menghiasi Al-Quran. Zainu aswatakum bil Quran. Hiasi suara kamu yang indah tadi itu dengan bacaan Al-Quran. Nyanyi yang enggak berharga, saudara. Joget lagi buka aurat. Apanya yang mau Anda lihat? Manusia yang berakhlak seperti binatang telanjang atau setengah telanjang itu yang joget di muka Anda menjadi hiburan Anda. Anda sama binatangnya ya ikhwan. Tapi Anda sekarang diajak untuk kagum dengan seseorang yang menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'anul Karim, mengajarkan Al-Qur'anul Karim, merenungi isi Al-Qur'anul Karim.